Kita masuk ke tempat kedua. Ini yang harus syuting bang, ini bang. Kenapa? Urusan pribadi nih. Kita yang tampan sama Cuma, gue gak mau apa-apa. Kita masuk ke tempat kedua. Tempat ujian. Gue uji nyali tadi. Lu ada yang lu tutupin. Kita jalan ke tempat kedua. Oke, teman-teman. Ini adalah tempat uji nyali yang kedua. Kita akan segera... Itu apaan? Ih! Kita masuk ke tempat uji nyali, silakan masuk. Serem banget tuh, Pak. Sini, sini. Ayo, kita masuk ke tempat uji nyali. Yuk. Itu apaan? Itu orang. Ayo, teman-teman, silakan masuk sini. Itu orang apa, Bang? Wah! Baik, disinilah tempat kalian akan uji nyali. Untuk kalian berdua, saya akan tinggalkan kalian di tempat ini untuk beberapa waktu. Jika kalian melihat makhluk-makhluk astral atau gangguan apapun, lambaikan tangan. Saya akan segera datang bersama Ki Pranaleu ke tempat ini. Ya. Jika kalian melihat apapun silakan lambaikan tangan, di sini ada kamera, ada kamera. Kameranya di mana? Di sini ada kamera, di sini ada kamera karena kita ada di dalam toko kamera. Toko kamera uji nyali. Baik, saya akan meninggalkan Anda. Apapun yang ada di sini jangan takut untuk membuktikan bahwa memang di sini ada atau tidak ada. Saya akan meninggalkan Anda. Jangan tinggalin, Pak. Enggak, kalian harus menjalani ini. Pak, silakan. 2,000 years later. Lo takut? Gak ngeliat dia kan? Iya kan? Gue takut cuma. Lo kesana lo. Gak mau takut. Gue juga takut. Kencing beneran nih. Ada suara! Gua enggak bohong. Ya. Eh, pas itu, kontran-kontran gitu. Apa sih? Itu jangan bikin gua takut beneran dong. Oh. Jangan bohong ya. Eh, bunyi lagi. Apaan sih? Wan, lu di sini, Wan. Lu jangan situ. Kurang kan dia? Wan, lu di sini, lu jangan situ. Pang numpang numpang, nya, nggak ganggu, nu ayah di dia, hampir rasa. Kursi jalan, nggak bohong. Di sini memantau mereka yang sedang melakukan uji nyali. Kursi jalan, kursi. Ada suara kayaknya mereka ini berdua ngomongnya doang ya, nggak takut nggak takut. Iya, pastinya pada penakut ya. Kalau dari karakternya memang penakut. Cuman dia memaksakan untuk melakukan proses uji nyali ini. Boy dia. Kita lihat mereka sekarang sedang mencoba untuk melihat apapun. Karena tadi saya meminta untuk melaporkan apapun yang mereka lihat dan mereka rasakan. Jadi kalau kita lihat tempatnya itu tadi tuh ada sosok yang duduk di kursi itu. Kepala korak, korok, kotrak, apa ya kepala kotak, kotak. Kepala tengkorak. Kepala tengkorak. Ini gue beneran, sumpah. Udah, aku gak buat. Eksistensi mereka udah mulai berwarna, kan? Ada sosok pocong yang keluar dari dalam lemari bilik, ya. Dan mereka kabur. Ini kelihatannya mereka kabur deh. Kenapa? Ini pingsan. Ini beneran. Siapa pingsan? Terus si apa? Si Ono nggak tahu Ono. Ono. Maksudnya gimana? Nggak tahu Ono. Kenapa? Iya, bukan aku takut. Oke, nanti kita lanjut lagi tabaran kita di Opera Panjapa. Ya. Awas ada beling. Ini serem banget, coba. Beling, awas ada beling. Lu sih, cong. Kenapa nih? Lagian sih mainnya. Main-main, taunya beneran, ya kan? Capek. Udah diukur, aman, udah diukur. Ganesha! Agalo! Lagi main gini-ginian sih.
Cong, Cong, ini kenapa nih, woy? Cong, ini main-main begini ya. Cong! Cong, 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 Cong! Ki, kenapa nih, Ki? Siapa nih? Siapa? Nih, Indit. Indit! Siang ngeganggu kain, aing keranteng diganggu kusadaria. Ganggu kain. Bohong. Suruh pergi aja. Ya pergi. Ya. Tempat aing dia. Jangan main kasar, saya bisa main kasar nanti. Ayo keluar. Sampai saya buka sepatu, saya injek namanya. Cepat keluar. Keluar, keluar. Jadi ada kuntilanak di sini, dia bilangnya ini bohongan. Masuk ke sini. Masukin dia. Siap, kegeblak. Lawan. Lu main kasar ya? Honor lu ambil dulu sono. Cepetan. Punya pembisik dia bilang. Kuntilanak ini bilang dia bohong. Waduh. Serem ih. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Aduh, ini sengaja kita mau ngerjain. Gue pas. Pas. Pas dibilang mau dimasukin malah gue ngeri. Wah lu masuk beneran nih gue bilang. Oke. Okay. Kiprana, kita tadinya mau ngerjain Kiprana. Karena hari ini adalah Ajis ulang tahun. Mana Om Ajis? Om Ajis, diem dulu. Aduh. Happy birthday. Lagi wisuda. Oh, lagi wisuda. Om Denny ngewakilin. Oh, iya, iya. Aduh. Karena kami juga ulang tahun kemarin. Terima kasih. Ah ini dia. Udah. Gue ulang tahun kemarin. Gue ulang tahun beneran. Ulang tahun beneran. Ya. Oke, kita tiup ya. Satu, dua, tiga. Ki, sebentar. Tadi tuh, itu siapa tuh yang ngasih tahu tuh? Enggak, yang jelas. Kalian kan tadi mau ngeprank saya. Iya. Saya udah trauma. Prank di Trans 7 ini saya trauma. Terus, jadi saya panggil setan merah. Iya, iya. Nah, terutama kamu ya. Karena gara-gara kalian semua mau ngeprank saya, kalian tanggung jawab ini selamanya dihuni sama kuntilanak.
lu, emang lu. Gak ada bercanda, lihat dong. Tetesan darah kuntilanak. Sarap, sarap. Ini mau pulang ini, Ki. Ini darah siapa itu? Ini kan namanya darah-darahan. Bang, kan namanya tadi kan bercandaan, Bang. Masa dimasukin ke sianan orang seumur hidup diintilin kuntilanak? Sianan, Bang. Enggak lah. Cong, lu gue bilang juga lu jangan main gini-ginian, lu mah. Jadi tadi tuh kita bercanda nih, si Acong katanya mau... Tadi lu yang tanggung jawab, Cong. Mau nge-prank. Cara bercandanya. Lu orang dia tahu. Bukan masalah komedi. Kalau kayak begini caranya, kalian semua nge-prank. Prank di dalam prank, itu namanya. Oke, nanti kita lanjut lagi tempat kita di obrol panjang, Hoi! Yeah.